senam na pera. Nang ketemu nang pera. Tiba-tiba kata gue pergi. Yang kita saksikan tentunya melanjutkan perjalanannya pertarungan antara bomber asal dari Kota Empat Bonegoro untuk menghadapi lawannya dari Vitaso. Konsentrasi gerak pandangan kita semua tentunya untuk melanjutkan perjalanannya sebagai tujuh tampaknya bola berawal dari Vitaso seorang Viko kosong bola 5-5 bola angkat tinggi ke atas seluruh tujuh sekali masih dipasih dan sebelah satu pergerakan yang kurang sempurna namun masih mampu diselamatkan kembali satu tekan kembali seorang Ian apa yang terjadi bola potong dilepas saja bola cepat tadi disapu saja oleh serang lalu kedudukan kali ini 1-0 iya serangan asal dari Kodam 4 di Bonegoro menerima 5 bola satu lepaskan saja pasung yang sempurna satu penyelenggaraan kembali satu sebenarnya lagi-lagi apa yang terjadi over yang kita masuk tinggal Satu kembali, 1-0, 1 sama. Ia mengulang 1 pergerak tipu yang kurang mampu menyelamatkan serang bulan dari lagi-lagi selamatkan sambil bola angkat bola setiap bola satu balasan serangan dari dan akhirnya menemukan 2-1. 2-1 lalu ini kembali lalu bilang bola pantul-pantulkan bola sesena akan tinggi kapas setengah bola satu penyelamat kembali dibawa oleh Rafiko satu pergerakan masih memberi jago dan apa yang terjadi kali salah satu menyentuh net para pemain dari Kodam 4 di Bonegoro dua sama yang terjadi satu tekanan kembali Vita Solo, satu penyelamatan sempurna sekali, dibangun kali, satu sempat keras, yang tidak mampu diselamatkan oleh para pemain dari Vita Solo, kedudukan kali ini 3-2. Cermat sekali, bola dilepaskan saja, Viko membagi bola, apa yang terjadi, dan akhirnya terjadi kali ini, apa yang terjadi, keluar dinyatakan keluar dan kedudukan kali ini tiba sama-sama kuat kali depan variasi yang indah dilakukan oleh pemain yang satu ini yang nomor punggung 2 dari Kota Bonegoro seorang Ardi di sana lagi-lagi 4-3 kembali bagus bisa satu penyelamatan sempurna sekali bangun seorang Viko kali ini satu sekeras tidak mampu diterja dan dicermati para pemain dari Kota 4 di Bonegoro 4 sama 5-5 bola angkat tinggi ke atas siapa yang tujuh cermat sekali satu sepak keras masih mampu dibaca dan ini kembali seorang Viko membagi bola menempatkan posisi bola-bolanya yang susah dikontrol para pemain dari Kodam 4 di Bonegoro ini kembali satu tekanan satu aba-aba yang dibangun oleh satu penyelamat kembali satu sepak keras masih mampu diselamatkan itu saja pergerakan pelan saja terjadi kali ini lagi-lagi menambah angka dan kedudukan 6-4 terpaut dua angka apakah hal ini melaju dengan angka-angka cepatnya awal kita tekanan demi tekanan dipasung satu sambaran dari selahian dari sempurna dilakukan penyelamatan dan cacing dari dan kedudukan kali ini 5-6 Tatang di sana, termasuk sekali tekanan bola, satu tekanan kembali, dilepaskan saja dari seorang hilang tadi, kurang berhati-hati, dan kedudukan kali sama-sama kuat, menjadi 6-6.
cermatkan bola, bagi lumpurkan gawang, satu bangunan serangan, lagi lagi mampu diterobos saja, dengan kikirnya para pemain, dengan ketampilan para pemain dari Huta kali ini, 7 melawan 6. Huta tiba dua bola, satu kemurahan kembali, selamatkan ke tengah bola, satu penempatan masih mampu dibaca, lagi-lagi apa yang terjadi, 8 melawan 6. Bangga ini berhubungan terjadi dengan dipimpin oleh Huta Solo dan 6 buat Kodam 4 di Bonegoro. Aku berpindah tempat, apakah di kelanjutan kali ini adik berhubungan oleh Huta Solo mampu melaju dengan sempurna. Kita saksikan saja 8 melawan 6, satu kesalahan kembali yang patuh variasi yang sempurna namun masih mampu di atas. Kalau misalnya dihadang oleh serangan lalu, tidak mampu melewati serangan lalu tadi, dan kedudukan kali ini 7-8. Kembali konsentrasi dari Kodam Bonegoro termasuk sekali tatalan bola satu sepakat. Apa yang terjadi? Pergerakan tipuan lalu placing dari para pemain Huta Solo angkat tinggi ke atas, datangkan bola dari Viko, satu pencermatan kembali, satu penempatan bola yang indah dibangun oleh seorang pemain Ardi tadi, tidak mampu dibaca dengan sempurna dan kedudukan kali ini 8 melawan 9. Iya, teman-teman bola selamatkan sekali. Di sana ada Viko menyalakan dengan bola, satu kemurahan kembali. Apa yang terjadi? Satu sebagainya selamatkan kembali berkali-kali, satu perputaran bola di udara. Masih di sana ada Ian, satu sebagainya bangun kembali selamatkan, satu penyelamatan dari Ian tadi. Pergerakan ini terjadi untuk mencari Ian kembali, dan terjadi kali ini 10-8. Nomor 10 selain dia dengan Arya Perdana kali ini sama sekali sempurnakan kali masih bangun lagi apa yang terjadi lagi melawan ini perlawanan yang sempurna pemain bagus yang sempurna kali dan akhirnya kedudukan kali ini 11-8. Inilah kembali angkat tinggi ke atas, satu variasi yang sempurna, tidak mampu diselamatkan oleh serang Viko tadi, dan lagi-lagi 9-11. Lalu dimajang bola, satu gerakan dari lalu ini, cermat sekali pelan saja, namun akan terjadi satu pergerakan kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari Viko, 10-11. Diselamatkan serang Ian kembali, satu tekanan kembali, lagi-lagi dikembalikan lagi sempurna dibaca dengan sempurna serang lalu, lagi-lagi siapa yang dipicu, apa yang terjadi, satu pergerakan apa yang terjadi, satu perbandingan sempurna sebelas sama, terjadi, bagus sekali. Satu penempatan bola yang sempurna dilakukan oleh pemain dari Kodam 4 di Bonegoro. Lagi-lagi 12-11. Umat kembali diminta oleh asisten dari sang manajer dari Huta Solo kali ini. Terjadi 12-11. Kali ini saling kuat sama kuat dari serangan demi serangan.
Terima kasih, Anda telah berjuang sekuat tenaga.